Seorang ibu mertua di Sumatera bertemu dengan mantan menantunya yang sedang mengamen. Kisah ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun TikTok @chrisentiaajahpas. Dalam video tampak ibu mertua memakai baju kuning di pinggir jalan. Tidak disangka ibu mertua itu malah bertemu dengan mantan menantu laki-lakinya. Mantan menantunya sedang mengamen dalam keadaan tunanetra. Ibu mertua itu langsung memeluknya dengan menangis karena melihat kondisinya. Usut punya usut, rupanya anak perempuan ibu ini yang tak lain istri pria tersebut sudah meninggal dunia. Sama seperti pria ini, sang istri juga tunanetra. Sebelum tiada, sang istri sempat meminta suaminya untuk kembali ke kampung halamannya di Jawa. Dari pernikahan itu, keduanya tidak dikaruniai anak. Dalam kesempatan itu, sang ibu mertua juga sempat memintanya agar pulang ke kampung halamannya.